morning. Welcome to Bebe Vlog. Ups, sampai jatuh. Oke. Sekarang udah jam 9.30 pagi dan sekarang gue lagi pengen siap-siap. Gue lagi bingung mau pakai jaket apa karena di luar sedikit dingin. Di video kali ini gue pengen ngajak kalian ke suatu tempat di mana mungkin kalian suka. Penasaran? Oke, langsung aja kita ke sana ya. Sambil gue pilih-pilih jaket dulu, oke? Stereophonic sound for the home is recorded on two separate tracks, each one giving special emphasis to. Okay, guys, gue udah siap. Kita langsung ke sana yuk. Dissonant sound impossible to obtain in a mono recording. Yo, kita udah sampai, guys. Sekarang kita lagi ada di Olympic Park. Dan kenapa gue pengen ngajak kalian kesini? Karena gue lagi pengen ke Supernova. Apa itu Supernova? Yaitu tempat di mana anak muda pada berkostum cosplay. Bukan cuma ada cosplay, tapi juga di sini juga ada gaming dan juga ada toy atau action figure. Tentunya komik ya. Dan Supernova ini acara paling terbesar cosplay yang ada di Australia. Bukan cuma ada di Sydney, tapi juga ada di berbagai kota lainnya. Dan gue akan kasih tahu. Oke, dan sekarang gue pengen masuk dan gue akan kasih banyak info tentang Supernova 2017 ini. Oke, yuk kita langsung masuk yuk. I'll be seeing you all very soon. Bye bye. Okay, guys, kalian tadi udah lihat ya, Pak, ada beberapa cosplay. Hari ini hari Sabtu, acara ini cuma ada sampai 3 hari, yaitu dari hari Jumat, Sabtu dan Minggu. Dan besok adalah hari terakhir untuk Supernova ya 2017 yang ada di Sydney. Buat teman-teman, gua ada sedikit tips. Jadi kalau buat teman-teman yang tahun depan pengen datang ke Sydney untuk melihat Supernova, itu kalian make sure belinya itu melalui online. Kenapa? Karena kalau online itu lebih murah, $32. Jadi kalau kalian datang dan bayar di pintu masuk itu harganya $40. Jadi bisa irit $8 lah. Lumayan, guys. $8 buat makan. Oke, yuk kita langsung masuk yuk. Hi. Hello. Kiss me. Yeah. Okay, I kiss you. Go. Mm-hmm. You're welcome. Thank you. Lucu banget, gokil bro, gokil. Okay, guys. Welcome to Supernova Sydney 2017. Oke, sekarang gue pengen ngajak kalian jalan-jalan karena di sini tuh tempatnya gede banget. Kita jalan-jalan yuk. Udah lihat belum tadi barusan? Ada Thor, Chris Hemsworth. Dia datang ke sini, guys. Wow. Gue pengen foto sama dia kan, tapi banyak yang ngantri. Enggak bercanda. Itu barusan KW-nya Thor. Tapi kabar gembiranya itu besok Chris Hemsworth itu bakal datang ke Supernova dan dia akan ngomong tentang film terbarunya Thor, Thor Ragnarok, dan juga dia akan ngomong juga tentang
Avenger Infinity yang akan tayang tahun depan. Oke, okay, dan tentunya itu nggak free guys. Tanya jawab sama si Chris Hemsworth itu harus bayar. Dan juga kalau pengen foto bareng sama dia ada ekstra bayar lagi. Dan kalau pengen minta tanda tangannya juga harus bayar lagi. Jadi total itu bisa sampai sekitar $300, sekitar 3 jutaan. Wow, cuma demi foto sama si Chris Hemsworth ya kan. Kalau gua sih mending foto sama KW-nya aja lah, free soalnya. Oke, okay, jadi ini gede banget. Gua pengen jalan-jalan lagi, keliling-keliling lagi, siapa tahu ketemu Wonder Woman. Oke, okay, yuk jalan-jalan lagi yuk. Guys, udah keliling-keliling, udah lihat beberapa cosplay-cosplay keren-keren ya. Wow. Oke, okay, anyway, gue cuma pengen kasih tau info doang. Kalau Supernova itu bukan cuma ada di Sydney yang tadi gue udah jelasin. Setelah itu akan lanjut di Perth. Dan setelah di Perth akan di Brisbane, dan juga setelah di Brisbane akan terakhir itu ada di Adelaide. Dan setelah udah di Adelaide, baru akan diulang lagi di Melbourne. Itu sekitar tahun depan. Oke, okay? Jadi acara ini, Supernova ini, setiap tahun sekali di setiap kota. Dan untuk tanggal berapa aja di Perth, tanggal berapa aja yang ada di Brisbane untuk next Supernovanya, itu kalian bisa langsung cek di deskripsi di bawah ini ya. Dan gua akan tulis buat kalian semua. Itu aja info sedikit dari gua. Dan gua pengen klik-klik lagi. Oke, okay, yuk. Oke okay guys, sekarang udah jam 5.15 dan 45 menit lagi ini akan ditutup karena jam 6 udah acara udah selesai dan lanjut lagi besok hari jam 10 sampai jam 6 sore. Sekarang gua pengen ke gereja karena hari ini adalah ulang tahun gereja Agape. Sampai ketemu di sana. Oke okay guys, sekarang gua udah di gereja dan pas banget sekarang udah jam 6. Dan acara juga udah dimulai. Gue gak mau ketinggalan acara ulang tahun gereja Agape. Dan bagi teman-teman yang belum nonton Supernova tahun lalu, langsung aja klik di sini dan support BW Production di sini, subscribe kita. Oke, okay, gue BW. Sampai ketemu di next video. Ciao.